Abdul Advokat Karang. And the Justin get in with the long shirt, but there's no hal-hal mistis itu ada. Pilpres nih. Tapi sebetulnya substansinya di situ ada. Bukan, ada satu lagi. So and partners. Selamat datang di channel Liga Indonesia My ID. Halo guys, selamat kembali di channel kita, channel Indonesia Liga Indonesia.myid bersama saya Mas Doktor. Kali ini kita membahas tentang kans seorang bintang PSM Makassar, jadi bomber PSM Makassar yang kemarin sempat bermain impresif di Timnas Indonesia U22 SEA Games 2023 yang sempat mencetak beberapa gol dan menjadi penyerang utama dari Timnas Indonesia. Pada saat itu media Malaysia itu ternyata terpincut dengan penampilan Ramadan Sananta semenjak di SEA Games dan hingga final di melawan Thailand. Informasi terkini, Ramadan Sananta masih berusia 20 tahun dan memperoleh sorotan media Malaysia. Dan saat ini Sananta adalah komoditi panas di bursa transfer Indonesia karena dia diincar oleh tim Persis Solo dan Persib Bandung. Dan di sisi lain, PSM Makassar sendiri ingin Ramadan Sananta tetap menjadi penyerang bagi yang tim yang juara pada tahun ini. Tapi ternyata ada tim-tim Malaysia yang ternyata mengintai kondisi tersebut karena Ramadan Sananta dianggap bisa menjadi penerus dari pemain-pemain bintang Indonesia, Timnas Indonesia yang sebelumnya sempat malang melintang di Malaysia. Sebut saja ada Bambang Pamungkas, Andik Firmansyah, dan Sadil Ramdhani yang membuktikan bahwa pemain Indonesia dapat berbuat banyak di Liga Malaysia. Dengan usia 20 tahun tentu Ramadan bisa memiliki masa depan yang cerah untuk masuk line up dan memberikan pengalaman baru di luar negeri. Jadi ini tergantung seorang Ramadan Sananta apakah ingin tetap di Indonesia ataukah ingin ke luar negeri. Malaysia adalah salah satu pilihan. Nanti akan kita tunggu bagaimana keputusan dari pemain bintang Ramadan Sananta ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.